Pengemis panen uang, santai hitung penghasilan di jalan. Sebuah postingan di media sosial Instagram ini pun cukup menggemparkan netizen. Bahkan telah di-repost oleh beberapa akun Instagram lainnya yang memperlihatkan video seorang pengemis yang sedang menghitung uang penghasilannya. Postingan tersebut tampak seorang dengan pakaian sederhana dengan penutup kepala berupa kain lap sedang menghitung uang. Diduga uang tersebut merupakan penghasilannya selama menjadi pengemis. Terlihat tumpukan uang warna hijau seperti uang 20 ribuan, 10 ribuan, dan 5 ribuan sedang dikumpulkan menjadi beberapa bandel. Di luar itu masih ada tumpukan uang yang belum dihitung menumpuk di ember hitam di depannya hasil menjadi pengemis. Diduga, lokasi ibu-ibu pengemis menghitung sejumlah uang tersebut berlokasi di depan Roti Ganda, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pantauan Tribun Medan melalui unggahan video Instagram Jakarta Fit, terlihat seorang ibu pengemis itu menggunakan ember berwarna hitam untuk menampung uangnya. Tampak sejumlah uang yang ia hitung tersebut dalam pecahan 2.000, 5.000, 10.000, dan juga 20.000. Kemudian, pengemis itu mengatur lembar-lembar uang itu dengan karet dan memasukkannya ke dalam tas. Tidak sampai di situ, terlihat juga di dalam tasnya sejumlah uang berlembar-lembar yang telah ia rapikan. Dengan penampakan aksi dari video tersebut, para warganet geger dan menyoroti pengemis dengan komentar negatif. Tidak hanya menyoroti aksi video tersebut, beberapa netizen juga kerap meninggalkan sebuah komentar yang mengkasihani dirinya sendiri.